Yo, salam cerot, balik lagi di channel Silence Man. Oke, gue nyari lama udah nggak bikin video tentang ngulik. Nyari gue mau bikin video tentang ngulik lagi, tentang IREC nih yang lagi heboh, atau nama lainnya Indonesia Reporting Commission. Nah, udah pada penasaran kan kenapa berapa hari ini udah jadi topik yang viral? Iya, ini tampang mukanya nih, bosnya si Muhammad Salim. Nih gue terangin nih kenapa kasusnya ini jadi viral di dunia internasional. Nah, jadi si IREC ini punya si Muhammad Salim ini, jadi dia ya semacam kayak ngaku-ngaku lah jadi organisasi atau grup gitu yang resmi gitu, yang buat istilahnya gimana ya, jadi dia kayak memilih gitu atau menyortir gitu grup-grup gitu di Facebook, yang jadinya kalau lu misalnya grup-grup yang melanggar gitu, dia jadi kayak polisinya. Jadi si Muhammad Salim ini bersama IREC-nya ini, dia jadi kayak social justice warrior gitu. Cuman dia seolah-olah namanya kayak resmi. Gue juga nggak tahu nih kenapa Facebook bisa percaya aja begitu. Kalau ini grup bener-bener, wah, istilahnya udah resmi lah. Nah, oke, langsung masuk kayak. Jadi kenapa nih sekarang dia jadi dicari-cari sama orang? Nih, pertama nih dia udah take down nih udah beberapa website luar. Kalau nggak salah namanya CNAF apa Nonsense Meme. Ya kalau gue pernah ngeliat sih isi-isinya, mereka humor-humornya ya lu humor-humor orang luar ya menurut gue wajar. Jadi si IREC ini ngelaporin kalau mereka ini konten-kontennya itu, grupnya itu berbau rasis gitu. Rasis dan istilahnya gimana ya? Ya melakukan pelecehan-pelecehan gitulah. Padahal tapi kalau menurut gue sih, kalau gue lihat ya wajar-wajar aja. Joke-joke-nya orang luar itu ya kayak lu nonton ini, lihat nih di YouTube gue. Nih kayak lu nonton Key and Peele yang gue udah subscribe nih, dari dulu gue juga sering nontonin nih. Ya mereka jok-joknya kayak begitu, kayak si Key and Peele ini. Nah terus adalah satu lagi kan tuh sekarang yang jadi bareng-bareng sama si Muhammad Salim nih, bos IREC nih. Nah ini fotonya. Ini kiri si Salim, kanan si Nia Adelia. Jadi si Nia Adelia ini kenapa orang jadi kebawa-bawa? Jadi dia ini yang laporin situs-situs tadi tuh CNAF sama Nonsense Meme itu ke si Salim. Jadi grupnya si Salim ini jadi kayak bener-bener kayak polisi ya. Jadi dia ngecek orang ada report gitu, kasih tahu ke dia. Nah, ntar dia masuk, dikumpulin, terus dia cek gitu. Ya kalau menurut si Salim ini gak bener gitu standarnya dia, kan gue gak tahu gak benernya standarnya si Salim sama standarnya kita. Terus dia laporin ke Facebook gitu. Oh, kita dari organisasi IREC ini ngelaporin gitu. Garis besarnya gitu deh. Nah, si Nia Adelia ini kenapa jadi heboh? Karena postingan Facebook dia juga ada yang nambah lagi. Dia nyolot ke orang-orang yang udah ngomong. Nah, gue juga nggak tahu kenapa si Nia Adelia ini bisa ketahuan dia nge-report si CNAF sama Nonsense Meme ini ke si Salim gitu. Apa karena si Salim yang ngebocorin apa itu, gue juga nggak tahu. Nah, lu bisa lihat nih di postingannya. Jadi itu dia masih nyolot. Jadi orang semua nyebarin, wah si Nia Adelia. Bahkan ada orang yang ngomong, Nia Adelia ini salah satu, diperkirain salah satu staffnya IREC. Jadi IREC ini punya 3 staff. Satu katanya temannya si Salim, satu lagi ya nggak dikenal lah. Yang sampai sekarang yang nggak ketahuan, 2 orang lagi.
mungkin ya karena orang lihat postingan si Nia Delia ini, yang maksudnya oke lah, mungkin mestinya dia minta maaf atau apa gitu. Jadi ini malah dia kayaknya malah jadi nyolot ini postingan dia. Wah, habis itu tuh lu bisa lihat nih, semua postingan-postingan lama Airek tuh semua diposting sama orang-orang nih di Facebook. Nih kayak lu baca nih postingannya. Jadi kayaknya postingannya ya cenderung gue lihat apa ya, agak nyolot menurut gue. Nah, terus lu bisa lihat lagi nih postingan-postingan orang tanggapannya tentang si Salim ini di teman-teman bulu burung. Ya, jadi teman-teman bulu burung ini kayak mau pengen mendamaiin suasana lah, jadi ngedinginin suasana supaya gak lewat ribut. Ini postingannya gila banyak banget nih, ngehujat dia. Ini kan terus teman-teman bulu burung juga dibilang katanya ini ya, jadi katanya apa sih, orang pada ngomong teman-teman bulu burung nih, wah jangan-jangan komplotannya si Salim. Kalau menurut gue sih enggak ya, teman-teman bulu burung ini bukan komplotannya si Salim. Jadi teman-teman bulu burung ini mungkin ya kenal aja atau gimana, atau pernah gue baca-baca juga kayaknya dia pernah selek sama si Salim ini. Cuman yang orang jadi apa sih, jadi ngirain teman-teman bulu burung ini komplotannya si Salim, soalnya pas lagi di interview video klarifikasi permintaan maafnya si Salim, teman-teman bulu burung ini staffnya ada yang ngomong katanya, kita tahu maksud lu bener gitu. Mungkin itu yang jadi permasalahan aja menurut gua ya. Jadi mungkin banyak yang bilang, mana ada sih katanya kelakuan kayak si Salim ini bener gitu. Nah, terus yang jadi permasalahan lagi nih di orang Indonesia, kenapa heboh juga, ikut-ikutan heboh. Jadi gini, banyak freelance-freelance gitu yang masuk di dalam grup Facebook gitu. Art-art itu jadi pada di stop-stopin jobnya karena tahu dia dari Indonesia gitu. Jadi karena ada grup, beberapa grup-grup nih yang di report sama si Airek ini pada di take down gitu, pada ditutup-tutupin. Mereka semua jadi pada kesel, jadi ngirain semua orang-orang Indonesia ini toksik istilahnya. Nah, itu dia yang bikin orang-orang sini pada kesel sama dia. Nah, di luar sendiri nih gila, kasusnya ini udah rame banget. Nih, lu bisa lihat. Lu bisa lihat ya, bahkan ya di Reddit aja tuh semua pada ngomongin dia tuh. Gila, lu bisa ngecek sendirilah di Reddit, yang notabene ini istilahnya forum paling gede di luar. Tapi overall sih sekarang kasusnya udah mulai, ya gua gak tahu lah udah mulai dingin atau belum, tapi yang pasti dia udah bikin klarifikasi minta maaf. Terus tapi jadi bahan meme lagi sama orang luar sama orang sini, dikata-katain habis-habisan. Ntar gue upload di channel gue. Sekalian gue yang dari teman-teman bulu burung itu gue apa? Jadi gue audionya ini gue peringan lah. Jadi gue beresin. Jadi nggak lewat banyak gangguan-gangguan berisik-berisik itu di videonya. Wah, kalau bisa ntar gue kasih subtitle. Jadi kalau menurut gue sih kesimpulannya ya, nih orang mah orang kepo. Benernya mah bukannya kenapa-napa, masih 18 tahun. Jadi nih orang bikin grup yang ya kelihatannya seolah-olah resmi dan lain-lain lah. Terus dia minta orang suruh kasih tahu dia, misalnya ada yang nggak bener lu report gitu. Ya menurut gue sih ini benernya cuman kepo, cuma keponya agak-agak gimana ya, agak-agak rese gitu. Jadinya jadi meledak kasusnya. Terus gilanya lagi ya, sekarang sampai semua alamatnya si Salim, keluarganya tinggal di mana, kerjaannya, sekolah di mana,
itu semua udah disebarin itu di grup-grup di Facebook. Terus kan ada yang ngomong juga katanya, wah orang sini juga sih ini yang pada apa kepo kasih tauin orang luar, sekarang jadi kasusnya heboh gitu, orang Indonesia gitu namanya jadi tercemar gitu. Lah gak, kalau menurut gue sih bukannya karena ada orang Indonesia yang laporin, bukan, atau jebarin itu. Bener kocak, gitu. Gimana ya? Si Salim ini, kalau udah misalnya dia udah take down suatu situs, misalnya dia udah habis laporin, terus situsnya itu grup-grup, maksud gue grup-grup Facebook gitu, ditutup gitu. Dia langsung, dia kasih tahu, oh grup ini udah ditutup nih sama IREC, dikasih lambang IREC gitu. Jadi dia sendiri yang udah secara langsung klarifikasi, kasih tahu, oh jadi grup-grup Facebook ini udah ditutup nih berkat pelaporan dari IREC gitu. Oke, sekian gitu aja pembahasan gue tentang IREC dan si Muhammad Salim ini. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, thank you.